Kita Jumat yang dikasihi sekalian, soalan bocor yang ketiga yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan soalan ini amatlah kritikal dan amat ramai manusia yang tergagap tidak mampu menjawabnya kerana soalan ini begitu berat untuk dijawab. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa an malihi min aina tasabahu wa fi ma aqta, akan ditanya tentang harta yang kamu miliki, how, bagaimana kamu memperolehinya dan bagaimana kamu membelanjakan harta tersebut. Ini soalan bocor yang ketiga yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa setiap harta, setiap sen, setiap ringgit yang kita miliki pada hari ini, maka ditanya bagaimana kamu memperolehi duit ini. Allahu Akbar. Apakah ini kita jawab di hadapan Allah? Duit ini aku telah menipu sahabat yang berniaga bersama. Duit ini aku telah menipu majikanku. Duit ini aku telah mencurinya. Duit ini aku telah khianati amanah yang diberikan. Duit ini adalah hutang yang tidak terbayar kepada yang memberi hutang dengan sengaja. Akan ditanya berkenaan dengan harta yang dimiliki, ya Allah, harta ini kumiliki dengan cara rasuah. Ya Allah, harta ini kumiliki dengan cara melakukan klaim-klaim yang bohong di pejabat. Ya Allah, harta ini kumiliki dengan cara berjudi. Ya Allah, harta ini kumiliki dengan cara yang berbagai. Masing-masing akan menjawab soalan ini di hari akhirat kelak. Ketika itu tidak ada penterjemah, ketika itu tidak ada perantara yang ingin memberi tolong, memberi alasan. Dan juga ditanya juga berkenaan dengan harta kita, fima anfaqa, kemanakah harta itu dibelanjakan. Ada orang yang begitu menjaga harta-harta, begitu memastikan harta yang dimilikinya dengan cara yang halal, tetapi mendapat harta yang halal kemudian membelanjakannya dengan cara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, membawa anak isteri ke tempat-tempat berhibur yang penuh dengan maksiat, membeli perkara-perkara maksiat, memasukkan ke dalam rumah sendiri yang menjadi alat-alat Yahudi untuk merosakkan anak isteri kita, waliyahubillah. Soalan bocor yang ketiga ini berkenaan dengan harta, bagaimanakah diperolehi dan kemana